Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu nggih buat sobat semua, mudah-mudahan semua senantiasa sehat dan tidak kurang suatu apa tentunya. Oke Mbak, kali ini saya akan berbagi tips seputar aplikasi gratisan ya, yang mana bisa membantu kita dalam menangani masalah kasus handphone yang mana mungkin terpaspor atau lupa PIN atau lupa konsen di Google. Oke Mbak, untuk aplikasinya kita coba ekstrak dulu ya. Untuk aplikasinya nanti ada di blog Mbak ya, akan saya sertakan link di deskripsi. Oke Mbak, untuk paspornya sebagai berikut ya, tidak usah ditutup-tutupi, kita masukkan paspornya, kita ekstrak Mbak ya. Di sini proses ekstrak agak sedikit lama Mbak, sedikit lama ya. Di sini saya akan jelaskan. Di sini saya coba matikan antivirus terlebih dahulu sebelum proses ekstrak ya. Saya matikan dulu untuk antivirusnya sebelum proses ekstrak. Setelah antivirusnya mati saya ekstrak. Sambil lalu Mbak Angge, untuk sahabat dan Mbak Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, sedikit saya percepat untuk video untuk ekstraknya ya, karena filenya memang sedikit lumayan. Jadi begini Mbak, setelah kita ekstrak nanti saya akan kasih tahu supaya juga filenya aman ya, tapi setidaknya PC kita aman Mbak, karena untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan Mbak ya. Kalau tidak salah ini terdeteksi sama antivirus Mbak ya. Jadi di sini bisa dilihat kita copy ke C. Setelah kita ekstrak kita copy, terserah saja di mana, di C, di D atau di E. Terserah. Setelah itu kita buka antivirus. Jika menggunakan antivirus Mbak ya, kita buka antivirus. Di sini saya menggunakan antivirus bawaan Windows. Setelah posisi sudah mati Mbak ya antivirusnya ya. Jadi kita masukkan ke daftar list. Jadi untuk cara ini supaya nanti tidak di-scan sama si antivirus Mbak. Jika berbau virus tidak di-scan sama si antivirus. Jadi kira-kira seperti itu Mbak. Jadi supaya tidak hilang begitu loh Mbak. Kalaupun ke-scan dia akan lewati. Kira-kira seperti itu. Pastikan di list tidak pastikan setelah dia di list, pastikan di list sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar, saya masih mencari-cari. Berikut Mbak ya, sudah ada ya. Aman, di sini sudah kita daftarkan sebagai masuk eksklusif. Setelah itu kita masuk ke C, ke drive yang kita install tadi, copykan tadi. Ada bisa dilihat ya, nanti kalau terjadi sesuatu yang fatal bisa kita ekstrak seperti berikut. Jadi kalau biasanya saya sebelum membuka file saya ekstrak dulu file yang itu ya, itu sama saja dengan yang di dalam folder Mbak, cuman supaya benar-benar nanti dibuka itu tidak mengalami masalah. Setelah itu kita ada yang ketinggalan di sini, klik kanan properti ya di desktop, kita berikan nama supaya mempermudah memperingat. Setelah itu kita klik properti, kita cari lagi, tadi sempat ketinggalan Mbak ya, kita cari lokasinya di mana, kita cari lokasinya di mana. Supaya lebih aman dan jaya, klik kanan untuk filenya seperti berikut. Klik kanan, properti. Kita berikan akses administrator Mbak ya. Supaya dalam proses melakukan unlock atau bypass FFP ataupun flashing, nanti bisa berjalan dengan lancar Mbak. Setelah itu kita buka untuk aplikasinya ya, atau programnya. Saya
tanpa di sini saya cari-cari anu mbak apa mbak ya? Kasus untuk bahan men-share aplikasi ini mbak, karena tanpa bahan cuma asal-asal share tanpa pembuktian itu nanti apa mbak ya, kurang bagus mbak ya, kurang seret, kurang kurang apa mbak ya, kira-kira seperti itu. Tapi dengan cara seperti ini kita buktikan fungsinya begitulah mbak, minimal satu handphone kita pakai untuk pembuktian benar-benar berjalan apa tidak, benar-benar power atau tidak, kira-kira kan seperti itu. Oke mbak, kita tunggu ya untuk prosesnya, memang sedikit agak lama mbak ya. Setelah muncul seperti ini kita klik seperti berikut, akan muncul menunya seperti ini. Untuk menunya banyak mbak ya, untuk menunya banyak ini mbak, banyak, dan tabnya aktif semua ya, berbeda dengan yang versi 5.5 kalau tidak salah mbak ya. Nanti yang 5.5 juga akan saya bagikan mbak, cuman anu ini cari bahan dulu. Kalau banyak ini kan banyak apa nih mbak, ini tadi bahannya tipe apa ya, entah dia Vivo ya, Vivo V15 ya. Nanti cara cari bahan lain mbak, kalau ada bahan lain nanti di share. Kalau programnya sih sudah saya upload mbak ya, saya sudah upload, cuman belum saya share karena saya cari bahan untuk membuktikan, kira-kira seperti itu mbak. Nah, kita lihat mbak yang temennya di Oppo, di anu ya, kira-kira seperti itu saya perlihatkan. Di Oppo ada lumayan banyak. Kalau support atau tidaknya saya belum bisa pastikan mbak ya, intinya saya itu berbagi ya setahu saya mbak, baik oke, untuk kita eksekusi mbak. Jadi nanti untuk tombolnya Oppo ini volume up volume kurang ya, terus dicolok ke komputer, pilih Oppo V15. Jadi begini mbak, untuk ngomong masalah program-program gratisan seperti ini kan ada booknya juga, enggak usahlah yang gratisan mbak, yang berbayar yang dibeli saja ada booknya, kira-kira kan seperti itu. Jadi kalau mungkin nanti habis eksekusi atau apa HP-nya jadi yang logo atau mati, itu sudah konsekuensi, sudah konsekuensi. Enggak usahlah yang gratisan mbak, yang berbayar saja. Setelah HP-nya mati, apakah kita minta tanggung jawab dengan yang bikin bug? Kan tidak seperti itu. Mungkin ya sebatas memberi masukan log atau info di forum. Oh ini begini, ini begini, begitu loh. Mereka juga manusia biasa mbak, mereka itu juga manusia biasa yang tidak luput dari keliru ya atau salah. Nah setelah pilih tipenya, pilih tab yang apa yang dieksekusi, di sini saya memilih format data, ada banyak pilihan di sini tapi saya memilih format data. Setelah itu kita klik start, setelah klik start kita tekan tombol volume up volume kurang, terus kita colok, kira-kira seperti itu mbak. Jadi untuk box yang free atau yang seperti ini, maksudnya bukan box mbak ya, aplikasi atau program yang seperti ini ya, begitu mbak. Kalau mungkin yang logo ataupun terjadi restart atau bahkan mungkin mati, itu sudah konsekuensinya. Kita ya proses berjalan mbak, setelah kita colok proses berjalan, enggak lama mbak untuk eksekusi ini, enggak lama. Kita lihat ya, proses sudah di log terlihat, terbaca ya, untuk lognya terbaca. Jadi buat sahabat dan pemirsa semua, oke mbak, sukses mbak sampai di sini. Saya lihat prosesnya sudah selesai kayaknya. Saya ngedit pakai handphone mbak, jadi tulisannya kecil-kecil. Oke mbak, kita buktikan di power apakah terbaca apa begitu loh mbak, kan penasaran. Nah, DA berikut mbak ya, terbaca mbak ya untuk anunya, terbaca untuk portnya, terbaca
Berarti sukses Mbak ya. Sama. Sama dengan yang di log Mbak ya. Jadi begini buat khusus buat teman-teman yang mungkin juga seri aplikasi-aplikasi begini, kalau bisa jangan cuma seri lah. Tolonglah, sebenarnya maksud panjenengan maksud sampean itu sudah bagus seri juga sih. Tapi kalau bisa sertakanlah salah satu mungkin contoh ya, pembuktian, sebagai pembuktian minimal satu sajalah. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya terlepas dari itu ya tergantung dari yang anu juga sih, tapi akan lebih bagus lagi kalau disertakan, oh ini saya seri aplikasi ini gratis, ini loh, kira-kira kan seperti itu, ada pembuktiannya minimal satu HP lah Mbak. Jadi setidaknya kalau gratis, kalau kita dapat gratisan ini minimal bisa sukses satu HP, bisa kita simpan, oh ini untuk ini nanti ini ya, kira-kira kan seperti itu Mbak. Tapi kalau ini kan yang lain belum dicoba Mbak, nanti kalau ke depan kalau ada kasus yang lain saya coba-coba Mbak. Sebenarnya sudah banyak saya pakai untuk ini Mbak ya. Nah, masuk. Di sini masuk menu bahasa Mbak ya. Masuk menu bahasa. Kita next. Apakah sukses? Harusnya sukses Mbak ya. Kira-kira seperti itu Mbak. Sukses, harusnya sukses. Jadi buat sahabat dan Mbak semua, jadi berfungsi ya aplikasi atau program yang saya bagikan, berarti setidaknya bisa masuk di sini itu sudah berfungsi Mbak. Kalau mungkin FRP ada video tersendiri di blog Mbak ya. Ada video tersendiri untuk atasi kasus FRP. Sudah saya pernah bikinkan video malah tanpa dongle, tanpa box Mbak ya. Kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia ya, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.